Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita ada kedatangan handphone under smartphone. Dia kerusakannya lupa pola ya. Kerusakan lupa pola karena ini dimainin sama anak kecil katanya. Oke, udah ya. Nah, ini kita nggak tahu polanya kayak gimana. Saya juga nggak tahu polanya kayak gimana. Nah, oke, kita matiin aja dulu ya. Kita matiin. Oke. Oke, smartphone 4G ya. Smartphone Android Max 4G. Oke, kita coba sekarang teman-teman cara reset polanya itu gini. Teman-teman tinggal tekan tombol power atas sama tombol power ya. Tombol power sama tombol volume atas. Oke. Kita langsung aja tekan secara bersamaan. Nah. Oke. Kalau sudah seperti ini, masuk seperti ini ya. Oke, kita ambil yang factory reset. Ini wipe data factory reset. Oke, tekan tombol power. Nah, ambil yes, tekan tombol power. Oke, tunggu. Wiping data, formatting data. Oke, sudah. Teman-teman tinggal rebut aja. Oke, tunggu. Tunggu sampai selesai. Memang di posisi kayak gini memang agak lama. Teman-teman tunggu aja ya. Oke. Sabar ya, sabar. Sembari kita menunggu, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu teman-teman ya. Dan mungkin bagi teman-teman yang menganggap video ini bermanfaat, teman-teman jangan lupa subscribe karena di video ini masih banyak tutorial yang lainnya juga. Teman-teman bisa cek di channel YouTube saya.
semoga rencana ini berhasil. Semoga rencana ini berhasil. Jika cara ini tidak berhasil, teman-teman, kita akan lakukan dengan komputer. Kita akan flash. Kita coba flash ya. Nah, oke, sampai ini udah. Oke, sekarang kita tinggal ini ke neck ya, neck lewati. Teman-teman tinggal lewati aja, lewati, ya, lewati saja. Oke, berikutnya, oke kita tidak ter, oke nama pertama, masukkan aja Sofian ya. Pak subscribe channel ini teman-teman. Oke, berikutnya pakai kan, oh nggak bisa kita ya, kita pakai pola aja. Oke, kita kasih dia pola. Oke, tampilkan semua konten pemberitahuan. Oke teman-teman, udah.